Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi perihal multidimensional scaling menggunakan program SPSS. Nah, sebelum saya melakukan praktek di program SPSS, alangkah baiknya kawan-kawan semua harus mengetahui tentang konsep dasar dari multidimensional scaling. Multidimensional scaling berhubungan dengan pembuatan grafik atau map untuk menggambarkan posisi sebuah objek dengan objek lainnya berdasarkan kemiripan atau similarity objek-objek tersebut. Multidimensional scaling atau MDS bisa juga disebut dengan perceptual mapping. Nah, ada dua jenis MDS berdasarkan skala data yang digunakan, yaitu MDS metric untuk data interval dan rasio, dan MDS non-metric untuk data ordinal. Nah, selanjutnya, di sini ada keunggulan dan kelemahan dari multidimensional scaling atau MDS. Untuk keunggulan dari MDS, ada dua. Yang pertama, MDS digunakan untuk menganalisis persepsi data preferensi dari konsumen secara parsial dengan menggunakan grafik. Nah, yang kedua, mampu menghasilkan suatu dimensi tertentu tanpa harus mendeskripsikan atribut-atribut suatu produk. Nah, selanjutnya, untuk kelemahan dari MDS, di sini ada dua kelemahan yang saya cantumkan. Yang pertama, pengelompokan bersifat subjektif bagi responden karena hanya melihat dari gambar perceptual map. Nah, yang kedua, kemiripan antar objek terbatas hanya kepada peringkat atribut dari responden. Nah, setelah kita mengetahui tentang konsep dasar dari multidimensional scaling dan keunggulan ataupun kelemahan dari multidimensional scaling, selanjutnya, kawan-kawan semua bisa fokus pada program Microsoft Excel. Nah, di sini ada data preferensi responden terhadap atribut produk smartphone. Atribut yang digunakan ada 7, yaitu merek, desain, fitur, layar, harga, memori, dan kamera. Nah, untuk kode atribut, atribut merek dengan kode 1, atribut desain dengan kode atribut 2, atribut fitur dengan kode 3, dan seterusnya sampai atribut kamera dengan kode atribut 7. Lalu untuk skala data yang digunakan yaitu data ordinal dengan skala skor 1 sampai skor 5. Skor 1 sangat tidak puas, skor 2 tidak puas, skor 3 cukup puas, skor 4 puas, dan skor 5 sangat puas. Nah, untuk data yang diinput di program SPSS, kawan-kawan semua bisa fokus pada data yang sudah saya kasih warna kuning. Nah, ini ya, beserta kode dari atribut produk smartphone. Nah, ini skor 1 sampai 7. Nah, data-data ini sudah saya input di program SPSS. Nah, akan saya buka program SPSS. Nah, ini ya, ada atribut, lalu jenis handphone Asus, Oppo, Samsung, dan Redmi. Nah, selanjutnya, untuk pengkategorian data atribut, kawan-kawan semua bisa mengisi pada pack variable view. Nah, ini ya, pada value label. Atribut yang digunakan dalam video ini ada 7, yaitu merek, desain, fitur, layar, harga, memori, dan kamera. Nah, udah sesuai dengan di Excel ya, ini merek sampai kamera untuk atribut produk smartphone. Nah, langsung saja kita akan melakukan analisis multidimensional scaling menggunakan program SPSS. Caranya, kita bisa pilih menu Analyze, lalu pilih Scale, selanjutnya pilih multidimensional unfolding. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog
masukkan variabel atribut ke kolom row. Lalu untuk variabel Asus, Oppo, Samsung, dan Redmi, masukkan ke kolom proximities. Lalu pilih model, kita pilih similarities pada bagian proximities. Lalu pilih continue. Selanjutnya pilih option, kita bisa ganti triangle dengan spearman pada bagian initial configuration. Lalu pilih continue. Selanjutnya pilih plot, kita masukkan atribut ke kolom color, di mana ketujuh atribut yang digunakan akan memiliki warna pada grafik perceptual mapping. Nah, tujuannya itu ya. Lalu pilih continue. Selanjutnya pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output dari MDS. Kawan-kawan semua bisa fokus pada grafik ini, join plot. Nah, untuk memunculkan garis tengah, baik horizontal maupun vertikal, kawan-kawan semua bisa klik dua kali pada output join plot. Nah, di sini sudah muncul chat editor. Kawan-kawan semua bisa pilih garis vertikal. Nah, di bagian property untuk pengisian kolom position kita isi dengan angka 0. Lalu pilih apply dan close. Nah, di sini sudah muncul garis vertikal sesuai posisi angka 0. Nah, selanjutnya untuk garis horizontal, kawan-kawan semua bisa pilih ini. Nah, untuk position kita isikan dengan angka 0 juga. Lalu apply dan close. Nah, selanjutnya saya akan mengganti simbol dari jenis handphone. Nah, di sini kan simbol dari jenis handphone kan berbentuk bulat sama dengan simbol dari atribut. Maka dari itu, saya akan mengganti dalam bentuk bintang. Caranya, kita klik dua kali pada simbol jenis handphone. Nah, di sini pada bagian marker pilih tipe. Nah, di sini ada beberapa simbol. Saya akan pilih simbol bintang. Nah, untuk ukurannya ganti dengan angka 15. Lalu untuk border weight ganti angka 1 dengan angka 5. Lalu pilih apply dan close. Nah, di sini sudah muncul pergantian simbol bulat jadi simbol bintang pada jenis handphone. Nah, setelah merasa cukup dengan tampilan dari perceptual mapping pada output join plot, kita bisa close. Nah, di sini sudah jadi untuk perceptual mapping pada multidimensional scaling. Nah, output ini sudah saya copy di file PDF. Untuk interpretasi outputnya, kawan-kawan semua bisa fokus pada file PDF. Nah, di sini untuk analisis output yang pertama pada jenis handphone Samsung. Jenis handphone Samsung mempunyai kedekatan dengan atribut harga dan desain. Nah, ini ya, untuk HP Samsung berdekatan dengan atribut desain dan harga, yang artinya handphone Samsung memiliki keunggulan pada atribut harga dan desain dibandingkan jenis handphone lainnya. Nah, jenis handphone lainnya yang dimaksud yaitu Asus, Redmi, dan Oppo. Nah, selanjutnya untuk analisis yang kedua, untuk jenis handphone Redmi mempunyai kedekatan dengan atribut merek. Nah, ini ya, HP Redmi berdekatan dengan atribut merek, yang artinya handphone Redmi memiliki keunggulan pada atribut merek dibandingkan jenis handphone lainnya. Nah, selanjutnya untuk jenis handphone Oppo,
mempunyai kedekatan dengan atribut memori dan kamera. Nah ini ya, HP Oppo berdekatan dengan atribut memori dan kamera, yang artinya handphone Oppo memiliki keunggulan pada atribut memori dan kamera dibandingkan jenis handphone lainnya. Nah yang terakhir untuk jenis handphone Asus, mempunyai kedekatan dengan atribut fitur dan layar. Maka bisa diartikan, handphone Asus memiliki keunggulan pada atribut fitur dan layar dibandingkan jenis handphone lainnya. Yah, kurasa cukup sekian penjelasan singkat perihal multidimensional scaling menggunakan program SPSS. Dan apabila kawan-kawan semua masih bingung perihal materi ini, kawan-kawan semua bisa berkomentar di kolom komentar. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.